Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Ibu Lutfiana Dwi Mayasari yang akan menjadi tuton kalian di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di Universitas Terbuka, di mana perkuliahan ini akan dilakukan sebanyak 8 sesi pertemuan, di mana di setiap sesinya akan diakhiri dengan diskusi dan juga kuis berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Nah, selain itu akan ada tugas wajib pada sesi 3, sesi 5, dan juga sesi 7. Nah, untuk diskusi, tugas, dan juga kuis yang diberikan oleh tuton harus dikerjakan di tempat yang telah disediakan dan juga dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, silakan perhatikan deadline setiap pertemuan dengan baik untuk memastikan kalian tidak tertinggal untuk mengerjakan tugas-tugas dari tuton. Nah, sedangkan komponen penilaiannya itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kehadiran sebanyak 20% berupa kehadiran 1 hingga kehadiran ke-8. Kemudian diskusi sebanyak 30%, yaitu diskusi di sesi 1 hingga sesi 8. Kemudian nilai tugas sebanyak 50% berupa tugas pertama di sesi 3, kemudian tugas kedua di sesi ke-5, dan juga tugas ketiga di sesi ke-7. Demikian penjelasan untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat belajar, semoga sukses, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.